Lestari, bahwasanya perusahaan PT Bapak Lestari yang ada di sektor Halim Saran hadir berkontribusi untuk masyarakat yang ada di Desa Masnika. Dalam hal ini, bahwa perusahaan PT Bapak Lestari memberikan anak ayam sebanyak 4.400 ekor untuk kelompok KPH yang ada di Desa Natunika. Jadi besar harapan kami agar peternakan ayam ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Natunika untuk bisa dikembangkan, menaikkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Natunika. Demikian kami sampaikan agar semua ini bisa dilanjutkan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih. Ya, pemirsa Kaldera Toba News, saya Thompson Siagian sedang berada di Desa Natunika. Saya sedang berada ini bersama Amang Johannes Simajunta ya. Ini kebetulan dia, bukan kebetulan, Ketua KPH Natunika Lestari. Ini Desa Natunika, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Ini kan Natunika ini sudah agak terkenal ini di Indonesia ya. Nah, kita mau berbincang-bincang dulu seperti apa sih keadaan di Desa Natunika ini dan apa aja yang mereka lakukan di Desa Natunika. Oke, Amang Johannes. Desa Natunika ini kegiatan warganya kebanyakan apa nih? Bertani lah, Pak. Menanam jagung, ada yang bertanam muda, baru inilah ternak ayam. Ternak ayam ya. Oke, Bang. Ini kan kalau kita berbicara Natunika, ini kan agak jauh juga ini dari ibu kota kabupaten ya. Kira-kira sekitar 60 km ada nggak ya? Adalah sekitar 1 jam lah. Ada sekitar 1 jam ya? Kabupaten. Boleh tahu nggak kira-kira penduduk di desa ini, perkiraan aja berapa ratus, apa namanya, warganya atau berapa kakak lah? Perkiraan. Berkisaran 120-an kakak lah. 120-an kakak, satu desa? Iya, satu desa ini. Kebanyakan bertani? Bertani, mayoritas semua bertani. Ya, ini kan ada, saya dengar tadi dari abang, ada kelompok tani hutan. Iya. Kelompok tani hutan ini di tujuannya apa nih? Tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, di bidang peternakan. Nah, itulah tujuan kita, Pak, sekarang. Jadi untuk pertanian dan peternakan tujuannya? Iya. Itu kira-kira berapa kakak yang anggota Bapak? Kalau anggota KTH Natunika Lestari itu sebagian dari masyarakat Natunika, enggak semua. Itu berkisaran 45 kakak. 45 kakak ini rata-rata beternak dan bertani? Bertani, banyakan bertani lah semua. Oke, bertaninya apa di sini, Bang? Yang lagi, apa namanya, lagi digeluti oleh warga? Di sini yang paling dominannya dilakukan bertani tanam jagung lah. Jagung. Baru ada yang nanam kopi. Ini sambil berternak ayam, ada juga ternak babi gitu. Ternak ayam, ternak babi ya. Iya. Oke, Bang. Rata-rata apa namanya harga jagung sekarang berapa di tempat ini? Kalau di sini sempat kemarin mencapai 5.200 per kilo. Tapi akhir-akhir ini ada penurunan dia sekitar 4.800 lah sekarang. Iya. Harga sekarang, harga kering. Harga kering ya. Iya. Coba, ini kan kita dan lihat ayam ini. Ya. Ini masih baru, apa namanya, baru diternakkan atau baru coba-coba atau udah selama ini punya pengalaman beternak ayam? Ini masih coba-coba karena ini kan selama ini kita cuma sekedar-sekedar aja dulu. Iya. Kalau beternak ayam ini tujuannya sekarang melalui KTH itu inilah mau kita tingkatkan dulu. Mau belajar dulu bagaimana caranya untuk berternak ayam selanjutnya itu. Biar lebih banyak ya? Iya. Oke. Ini ternak abang ini beli dari mana? Ini enggak saya beli ini. Ini bantuan dari PT Toba Pak Lestari. 3 minggu yang lalu, PT Toba Pak Lestari menyampaikan ke kelompok tani hutan kami. Natunika Lestari, 4.400 ekor lah. Sumbangan dari PT Toba Pak Lestari untuk tani kelompok Natunika Lestari. 4.400 ekor. Iya. Ini dibagi untuk semua anggota kelompok ya? Iya, semua anggota kelompok Natunika Lestari itu. Yang 44 kakak itu ya? Iya.
Itu sebelumnya punya ayam juga tapi dikit-dikit kali. Ya itulah sekedar-sekedar. Oke, Bang, ini kan ada pengalaman baru nih buat ternak ayam ini. Iya. Kasih sedikit pengalamannya yang selama 3 minggu ini. Apa kira-kira kendalanya? Kendalanya enggak pala banyak sih kendalanya. Iya. Karena pakannya kami kan bertani jagung. Jadi kami itu juga kan kasih pakannya. Enggak pala membeli apa kali pakan ayam. Tinggal jagungnya aja digiling. Kami kasih tinggal vitamin aja ya. Kami beli. Jadi pakan langsung dari jagung sendiri ya? Dari ladang sendiri. Oh gitu. Oke Pak, ini kan selain apa namanya, kalau kandangnya ini ada apa namanya, berupa bantuan juga apa bikin sendiri? Oh enggak, ini bikin sendiri. Bikin sendiri? Kalau ini kandangnya. Jadi yang dibantu TPL baru bibit ayamnya? Iya, cuma bibit ayamnya aja. 4.400? Iya, 4.400 ekor. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama ini berdiri kelompok tani hutannya? Ini mulai berdiri dari Januari tahun 2022. 22 ya, berarti baru setengah tahun lah ya? Setengah tahun. Apa aja yang akan dilakukan nanti oleh kelompok tani hutan ini? Ya, kami kedepannya mungkin akan lebih apa lagi, meningkatkan apalah perekonomian masyarakat di sini, didampingi PT Toba Pak Lestari, karena banyak juga pengajuan kami di sana, seperti pengadaan bibit jagung, pengadaan ternak-ternak lain lah, seperti sapi gitu. Oh, sudah dia juga? Sudah kami juga. Rencana untuk tahun ini? Ya mudah-mudahan lah, realisasi. Oke, Bang, ini kan tadi Abang bilang ada bantuan bibit jagung. Itu kebutuhan rata-rata setiap satu kakak lah. Contohnya kalau di sini berapa rantai rata-rata yang punya, apa namanya, masyarakat sini punya ladang jagung? Ya kalau di sini rata-ratanya lah kita bilang 10 rantai lah. Ada 10 lagi. Rantai ada masing-masing? Ada masing-masing ada, itu lahannya segitu. Oh ada segitu ya. Oke, yang diajukan berapa kilo ini per apa, per kakak untuk bibit jagungnya? Kemarin kami ajukan bibitnya itu kira-kira 50 kilo per kakak lah. 50 kilo per kakak. Kakak. Oke. 50 kilo lumayan juga ya. Iya. Bang, ini kelompok tani hutan ini kan ternyata masih baru. Kalau saya kan udah beberapa apa namanya, lihat KTH-KTH di tempat lain juga ya, di sektor yang lain. Ini kan KTH itu biasanya ada berdampingan dengan PT Toba Pak Lestari. Iya. Ini di Desa Natumika ini persis berbarengan dengan lahan-lahan masyarakat apa seperti apa konsesinya? Ini kalau yang kita usahain sendiri ini lahan kita masing-masing. Lahan masing-masing. Lahan pribadi. Jadi nggak tumpang sari ya? Enggak. Untuk jagungnya? Bukan. Ini lahan kita sendiri. Lahan masing-masing. Iya. Ada nggak di sini contohnya warga desa, contohnya yang kerja atau kontraktor di apa, di sektor kawin saran yang berhubungan dengan ekaliptus atau tanaman inilah, PT Toba Pak Lestari? Ada ya warga sini ya? Ada. Bang, kita berbicara mengenai KTH dulu nih. Ya. KTH ke depan ini selain tadi untuk perekonomian, ada nggak kira-kira contohnya minta ada yang berupa pelatihan atau apa? Ini sebelum beternak ayam ini ada nggak pelatihan-pelatihan? Ya justru itu, kami juga mau minta kayak gitu, mau pelatihan dulu biar nanti kedepannya kan bisa nggak gagal lagi entah. Biar bisa lah merawat apanya. Ayam dengan bagus ya? Iya, ayam ini. Karena selama ini kami belum ada pelatihan untuk pengalaman ke sana. Nah, itu rencana kami nanti ke depan. Rencana ke depan seperti itu ya, pelatihan-pelatihan ya. Kalau dari apa, Pemkab sendiri, Pemkab Toba, ada nggak yang seperti itu? Ada, kemarin tahun lalu ada itu pelatihan dari pemerintah lah, ada. Untuk ayam juga? Semua itu dari peternakan, pertanian, sampai pengolahan pupuk juga ada kemarin. Oh, ada juga ya? Iya. Oke, ini mungkin harapannya aja nih Bang. Ini kan Abang, KTH ini kan berdampingan dengan lahan konsesi TPL. Tentunya Abang berkomunikasi dengan orang-orang TPL juga di sekitar desa Bapak ini ya kan. Nah, kira-kira yang pengalaman Abang selama inilah, nah, sebelum kepesan, susah nggak berkomunikasi dengan orang-orang TPL? Kalau buat saya pribadi nggak,
Karena Islam ini kalau saya pribadi ya yang baik kok sama orang itu. Nah saya juga pernah kemarin kan ada kebutuhan untuk perbaikan jalan, kami langsung telepon pihak perusahaan, orang itu langsung respon. Ada kemarin untuk perbaikan jalan itulah sedikit-sedikit. Okay. Nah. Jadi sebenarnya nggak di luar kan berkembang juga ini apa namanya bahwa orang PPL itu arogan katanya, betul nggak situ bang? Ya ada juga sebagian yang bilang gitu. Nah, itu pengalaman abang lah yang saya maksudkan, betul nggak itu kira-kira? Kalau itu mana lah aku bilang, kalau buat saya orang kalau PPL ini buat pribadi enggak, tapi mungkin untuk orang lain beda-beda pendapat lah. Artinya kan pengalaman abang yang kita minta, jadi tidak arogan ya, ya. Tidak semua ya kan ya, gitu. Semua, gitu. Karena ini kan juga harus informasi seperti ini perlu berimbang juga bang kan. Ya. Orang kan berpikir bahwa ya PPL itu suka-sukanya di kampung orang, padahal kan komunikasi menurut saya sih lancar-lancar dari beberapa orang yang saya tanyakan, termasuk di apa namanya di pihak-pihak yang kegiatannya berbeda dengan abang, itu kan lancar-lancar juga gitu ya. Nah, kita ini kan abang kan desa apa namanya warga desa Natumika ya. Nah jadi kita perlu mendengar juga, nggak seperti apa yang didengar orang di luar sana gitu, karena kalau di luar sana kan sebenarnya kan yang dilihat hanya dari media doang gitu loh. Iya. Kan kayak abang lah yang langsung merasakan seperti apa sebenarnya di Natumika kan gitu. Iya. Saya datang ke sini juga ya biasa-biasa saja gitu. Tapi di luar kan mencekam, padahal tidak kan gitu. Iya. Nah, bang, apa pesan abang terhadap contohnya nih TPL lah. Biar apa namanya, biar ya ekonomi warga Natumika itu bisa ikut berkembang bersama-sama tumbuh dengan PT TPL. Ya, kalau pesan saya buat PT itu Bapak Lestari, lebih berkontribusi langsung lagi lah, lebih dekat kepada masyarakat supaya bisa juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk kebaikan kedepannya lah, itulah pesan saya. Itu pesannya ya? Iya. Oke. Artinya berharap ya tetap berdampingan hidup di sekitar Natumika ini ya. Iya. Kalau yang abang lihat satu lagi lah, yang abang lihat ada nggak kemajuan yang dirasakan warga yang nggak harus semua gitu, ada nggak kemajuan yang dirasakan warga Natumika dengan kehadiran TPL di desa ini? Ada. Seperti apa misalnya? Seperti dari dulu kami kan punya tanah pribadi ya. Ini kami bikin, jadi kami kelola jadi PKR. Ya, PKR. Seperti itu. Seperti saya sendiri ada juga PKR saya kan. Karena selama ini, karena ini saya kalau saya sendiri nggak mampu mengelola. Mengerjakan ya. Padahal saya sampaikan ke perusahaan, saya tinggal terima hasil bersihnya aja dari perusahaan. Yang punya abang berapa hektar? Ada sekitar 4 hektar. 4 hektar ya? Udah berapa kali panen itu? Oh, itu udah lama, Pak. Udah lama ya? Udah zaman dari bapak saya lah dulu. Iya. Udah ada itu. Udah lama juga ya? Iya. Oke. Ini perlu juga disampaikan ke masyarakat. Ini Bang Johannes Simajunta ini ya, dari orang tuanya ternyata sudah ikut bekerja sama PKR ya? Iya. PKR coba dijelasin sedikit, Bang. Nah, seperti apa kerjasama, apanya? Kerjasamanya ya, kita cuman pemilik tanah. Intinya kita bikin tanah kita ini ditanami ekalitus, yang merawat sampai menanam semua itu pihak perusahaan. Jadi kita setelah panen kita tinggal terima bersihnya aja. Jadi bagi hasil ya? Ya hasilnya. Hasilnya kita. Aja. Pengalaman abang berapa duit ini per hektar dapatnya per sekali panen? Pengalaman? Ya sekitar 6 jutaan 7 juta lah. Per hektar ya? Iya. 6 juta sampai 7 juta per hektar dikali 4 aja udah lumayan, dan dia tinggal terima bersih hasilnya. Iya, betul. Kalau disewakan belum tentu ada segitu. Jadi sebenarnya ada ya, ada apa manfaatnya ya. Ada. Selain PKR apa, Bang? Ada enggak kontraktor di perkampungan ini? Maksudnya di desa ini?
Ada dua orang termasuk saya sendiri baru merintis di. Baru merintis ya. Tapi yang sebelumnya juga udah ada. Udah lama. Udah lama. Jadi apa aja bang? Kalau kontraktor itu apa aja yang dikasih TPL kerjanya di bagi warga desa ini? Kalau untuk kontraktor itu kami seperti yang saya kerjakan untuk menanam, merawat. Merawat. Itulah bagian perawatannya lah. Perawatannya ya. Jadi warga-warga kontraktor di lahan-lahan konsesi itu mereka dikasih untuk mengerjakan mulai penanaman, nanti juga perawatan ya. Kalau apanya itu udah termasuk. Kalau perawatan kan biasanya seperti racun ya. Iya. Itu kan dari TPL-nya. Ya. Jadi hanya kita cuma mengerjakan saja. Ya. Sekali kerja bisa berapa banyak bang? Ya tergantung anggotanya aja, banyak anggota banyak yang dikerjakan. Oh gitu, jadi nggak terbatas? Enggak. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memberikan akan membuka lowongan kerja juga ya? Iya. Ke warga desa sini? Adalah dari bisa mengurangi apa pengangguran? Bisa mengurangi pengangguran ya. Paling tidak ibu-ibu sudah dapat pekerjaan yang lain ya selain ya. Di rumah ya. Bisa lah, karena hariannya kan kerjanya di sana pulang jam 4 sore gitu, masuk jam 8, pulang jam 4 gitu. Berarti masih bisa mengerjakan yang di rumah ya? Bisa, bentar lah waktunya. Oke, itu tadi PKR, kontraktor, apa lagi bang? Kira-kira yang didapatkan warga di sini dengan keberadaan TPL. Kalau fasilitas-fasilitas umum misalnya, jalan sekolah diperbaiki nggak? Gereja atau segala macam? Ya, kebetulan sekolah SD kita di sini baru direhab seperti itu Bapak Lestari. Baru direhab? Iya. Di jalan akses kami ke kecamatan biasanya diperbaiki, kalau ada yang rusak diperbaiki. Jadi fasilitas seperti juga nggak dibiarkan rusak begitu ya? Iya. Seperti meja, kursi, bahkan dikasih TPL. Kalau aksi sosial bang, ada nggak kira-kira contohnya pembagian sembako untuk lansia atau apa segala macam, ada nggak yang lain bentuknya? Itu seperti bentuk parcel lah, ada. Parcel Natal? Ya, tahun lalu ada dikasih. Parcel Natal ya? Iya. Jadi artinya terus-terusan juga sebenarnya hadir ya? Iya, meski dalam berbagai bentuk gitu ya? Iya. Itu pesan sih makin baik lagi lah ke depannya. Kan ada kopi-kopi yang lain lagi makin baik-baik lah ke depannya, itu aja. Seperti itu bang ya? Oke, makasih banyak ya. Mudah-mudahan warga Natimuka semakin makmur ya. Ya, amin. Oke, sukses bang ya. Oke. Bersama Bang Rudi Hutagalung nih ya. Di Desa Natimuka lagi kita ya. Oke. Jadi udah melihat perbaikan gereja yang dilakukan oleh PT Toba Pak Lestari. Kita sedang berada di kandang ayam ini, kandang ayam milik Bang Johannes Majunta. Bang, ini kan tadi cerita Bang Johannes Majuntak, ternyata ada bantuan dari PT Toba Pak Lestari, ayam sebanyak 4.400 ekor untuk satu KTH ya. Betul. Dengan anggota 44 kakak. Iya. Ini kira-kira ditujukan seperti apa nih untuk masyarakat, Bang? Oke, terima kasih. Saya sampaikan. Awal mula pembentukan kelompok ini sebenarnya kita sampaikan ke mereka adalah tujuan utamanya peningkatan ekonomi. Yeah. Yang kedua bagaimana supaya warga itu bisa tumbuh dan berkembang dengan perusahaan juga seperti itu. Yeah, sama-sama ya, sama-sama lah ya. Sama dengan visi misi perusahaan yang menyatakan tumbuh dan berkembang dengan masyarakat. Jadi kita sebagai dari perusahaan sangat jarang memberikan bantuan secara pribadi. Yeah. Nah, jadi kita memutuskan untuk membentuk kelompok yang dibutuhkanlah kelompok tani hutan. Itu awalnya. Jadi dalam tahap-tahap pembicaraan kita dengan kelompok tani hutan Natimuka Lestari tadi, mereka meminta kebutuhan untuk ayam. Yeah. Nah, jadi begitu kita hitung dengan jumlah kakak yang mereka punya atau jumlah anggotanya, jadi kita simpulkan kemarin akan memberikan bantuan 4.400 ekor anak ayam. Tujuannya adalah bagaimana nanti ayam ini bisa nilai ekonomisnya. Mereka akan mengembangkan di sini, mereka yang menyediakan pakan, mereka yang menyediakan kandangnya, dari kita hanya bibit.
Artinya harapan kita ayam ini menjadi berkembang, berkembang dan berkembang lagi untuk menambah ekonomi mereka. Itu harapan kita untuk masalah bantuan kita 4.400 ekor anak ayam ini. Untuk pembagiannya sendiri kita serahkan ke KTH. KTH yang membagi sendiri. Iya, KTH yang menentukan jumlah ke per masing-masing anggotanya. Iya. Nah, kita hanya memberikan langsung ke KTH-nya. Kemudian KTH berembuk sendiri, mereka akan menentukan pembagian. Desa Natumika ini kan sudah agak terkenal juga nih, Bang. Ya. Ya kan, dengan berbagai berita yang kemarin katakanlah ada sedikit problem ya, ya. Ada gesekan-gesekan antara masyarakat dengan perusahaan. Ya. Sebenarnya komunikasi TPL dengan warga di sini seperti apa gambarannya? Mau yang perlu kita sampaikan adalah komunikasi kita ini ke sebahagian ya, ya. Kita harus tanda kutip itu karena masih ada beberapa kelompok memang yang kita tidak pernah komunikasi. Ya. Namun untuk satu kelompok, sebagian kelompok kita sudah komunikasi dan kita sudah membentuk kerjasama ini. Mudah-mudahan harapannya di samping dari KTH yang sudah ada, mudah-mudahan tambah KTH lagi supaya kembali seperti dulu secara keseluruhan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk dengan KTH yang sudah dibentuk, kalau kita bicara komunikasi saya pikir sangat baiklah. Bang, abang bilang tadi seperti dulu. Dulu bagus enggak hubungan? Dulu bagus. Jadi hubungannya. Ini sebenarnya baru-baru ini yang iya, ada setelah, masalah. Setelah terjadinya pertama dari adanya klaim tanah adat, sehingga kita pun dari perusahaan dengan masyarakat menjadi ada gap. Ditambah dengan adanya kejadian tanggal 18 Mei 2021 semakin memperuncing. Jadi di samping itulah kita dari tim perusahaan melakukan pendekatan ke Desa Natumika. Jadi yang saat ini yang bisa masih kita komunikasi masih sebagian. Dengan adanya seperti ini, Bang, TPL nggak takut dibilang memecah belah warga? Kalau dari kita sendiri, kita tidak ada niat untuk pecah belah. Tidak ada niat ya? Tidak ada niat, karena pada saat kita pun ada pertemuan, kita minta supaya secara keseluruhan bisa dihadirkan. Jadi untuk saat ini mereka yang membentuk kelompok ini adalah memang orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan kita. Masih ada sebagian yang memang menutup diri dan itu akan menjadi upaya kita ke depan untuk melakukan pendekatannya lagi. Dan Bang Rudi punya tanggung jawab besar untuk itu. Iya. Oke Bang, ini kan tadi kan ayam nih. Iya. Langkah-langkah berikutnya untuk meningkatkan ekonomi KTH Natumika Lestari ini apa kira-kira, Bang? Ya. Di samping dari ayam, kita punya rencana juga di bidang pertanian ya. Karena memang daerah atau Desa Natumika ini terkenal dengan adanya pertaniannya. Mulai dari tanaman-tanaman muda atau yang lain-lain. Jadi harapan kita nanti di pada saat pembicaraan dengan kelompok, itu kan ada permintaan tentang bibit jagung. Bibit jagung ya. Bahkan sampai dulu pelatihan pengadaan kompos. Kemudian ada juga sebenarnya permintaan tentang pengolah pencacah jagung. Nah, itu sudah sedang kita pikirkan untuk nanti, tapi yang prioritas kita dulu bibitnya. Bibitnya dulu ya. Iya, di samping itu kan untuk masalah pencacahan setelah mereka nanti bisa mandiri, sebenarnya bisanya itu. Iya, kan gitu. Nah, jadi di samping itu juga kita nanti akan membuat pelatihan-pelatihan karena di beberapa tempat kita sudah ada melakukan pelatihan dan membawa kepada yang memang ahlinya. Iya. Nah, itu yang kita harapkan nanti ke depan dari sisi pertanian. Karena pertanian sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan lah di daerah ini juga. Kalau untuk bibit jagungnya disetujukan ya? Mudah-mudahan disetujui Mas Ben. Karena permohonan kita sudah masuk ke sudah masuk ya, pimpinan ke pimpin. Dan diharapkan tahun ini juga ya? Ya, mudah-mudahan. Harapan kita dari orang lapangannya pun tahun ini. Oke. Okay. Ya. Bang, apa harapan Abang terhadap kelompok tani hutan ini? Agar mereka katakanlah ya coba yakinkan bahwa TPL yang tadi bisa berkembang bersama, jadi nggak hanya TPL aja yang maju. Betul. Masyarakat juga perlu maju. Apa pesan Abang kepada mereka, Bang? Jadi nggak hanya KTH lah Desa Natumika. Harapan kita sebenarnya yang pertama ya, kita kalau berbicara tentang klaim tanah adat, harapannya untuk membicarakan masalah itu harus kita libatkan pemerintah ya. Itu yang pertama, karena sampai dengan saat ini yang saya pahami perusahaan itu adalah memiliki izin konsesi
di mana areal itu adalah kawasan hutan negara. Artinya, jika memang itu adalah hutan adat, silakan berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi, bagaimana antara perusahaan dan masyarakat tidak sampai terjadi konflik lagi. Itu yang pertama harapannya. Karena perusahaan itu kan hanya memiliki izin pengelolaan perusahaan, tidak memiliki tanah. Nah, itu yang salah orang kan. Iya, itu harapan kita bagaimana tidak terjadi konflik. Yang kedua, apabila memang masyarakat yang masih menutup diri ingin kita juga bersama, perusahaan dalam hal ini sangat siap. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka untuk itu, untuk kerjasama ke depannya. Bagaimana meningkatkan ekonomi, bisa saja dari sisi pertanian, bisa saja atau pengembangan pola PKR tadi, kita sangat terbuka untuk hal itu. Termasuk juga bantuan-bantuan seperti yang sudah pernah kita buat, contoh perbaikan jalan, artinya itu kan jalan yang menikmati kan bukan hanya KTH, ya, tetapi pada prinsipnya secara umum. Secara umum. Iya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya jangan timbulkan saling mencurigai ya. Iya. Jadi harus saling percaya. Harus saling percaya. Agar timbul apa namanya, ya, keberuntungan untuk kedua belah pihak. Iya. Apa pesan abang terhadap katakanlah orang di luar Natu Mika yang mendengar berbagai isu tentang Natu Mika, agar mereka paham bahwa yang sebenarnya ya TPL sih sebenarnya nggak ingin apa namanya keras terhadap masyarakat sebenarnya ya, nah, perlu juga disampaikan ya. Pesan dari kita kalau yang memang di luar dari desa Natu Mika adalah kalau mau mendapatkan informasi yang real silahkan datang ke lapangan. Itu yang pertama, bagaimana situasi kita bisa artinya berkomunikasi dengan masyarakat Natu Mika, dan jangan hanya menelan dari sepihak. Itu pesan kita. Silahkan lihat apa yang terjadi di lapangan. Jangan hanya melihat dari media sosial seperti ini tanpa melihat faktanya di lapangan. Jadi jangan terprovokasi intinya. Jangan terprovokasi. Oke. Kang, saya berharap PT TPL bisa memajukan warga desa Natu Mika. Dengan kerja keras abang dan komunikasi yang baik dengan mereka, desa Natu Mika bisa merasakan manfaat dari keberadaan PT Toba Bapak Lestari. Iya. Sukses bang ya. Sukses.